Halo teman-teman semua, kalian sehat? Untuk teman-teman muslim, selamat menjalankan puasa dengan lancar. Pria bernama Zaka ini adalah seniman tuli asal Yogyakarta, luar biasa. Dia didukung untuk menjadi seorang guru, tapi memilih untuk menjadi seorang seniman dan melanjutkan kuliah di ISI Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mengambil jurusan seni murni seperti keindahan alam. Dulu dia sering ikut lomba yang berfokus seni lukis sebab punya impian menjadi seniman terkenal. Dia bermimpi bahwa yang digambar indah hingga pengen ketemu ini. Saat ini dia masih aktif dan pernah terlibat festival, pameran sampai pasar seni rupa kontemporer tahunan Art Job. Zaka ada membuat karya topik robot tuli ingin melihat dunia. Itu artinya pertama kali bagi orang tuli melihat dunia nyata melalui pemandangan alam yang mendamaikan hati. Wah, keren! Kalian bisa cek Instagramnya di bawah ini, siapa tahu kalian penasaran. Atau IG akun pribadi. Nah, kalian tinggal lihat saja kedua akun tersebut. Oh iya, dia mendirikan Creative Able Project itu sejak 15 Februari 2017. Usaha produk juga gerakan sosial yang bertujuan untuk pemberdayaan tuli Indonesia, khusus di Yogyakarta. Komunitas tuli termasuk orang non-disabilitas bisa belajar, berkreasi, bahkan bekerja di Creative Able Project. Tujuannya ada untuk pemberdayaan ekonomi kreatif seperti UMKM disabilitas, pameran seni rupa, dan workshop. Zaka memiliki harapan bahwa di masa depan mau mendirikan komunitas seni tuli yang punya bakat seni dan mau belajar menjadi seniman, ingin sukses dan setara. Oke, selesai informasi. Saya Yani dari Kami Bijak. Terima kasih, tetap menonton ya. Sampai bertemu lagi, dah!